الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Identity yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Isu menukar dan jantina lelaki atau perempuan semakin hangat diperkatakan. Golongan ini sering mendakwa dengan istilah terperangkap dalam tubuh yang salah atau wanita dilahirkan transseksual yang menyerupai lelaki. Bermula dengan lelaki yang menyerupai perempuan, iaitu meniru gaya pemakaian orang perempuan dan juga berpewatakan seperti perempuan. Begitu juga wanita meniru gaya pemakaian lelaki dan berpewatakan seperti lelaki boleh menyebabkan keinginan mereka untuk menukar jantina. Masalah yang berlaku ini perlu diberi perhatian serius dan masyarakat tidak harus membiarkan golongan ini terus hanyut, leka dan alpa dalam bahtera kehidupan yang mereka layari. Sudah tentu setiap manusia itu dilahirkan dengan sifat semula jadinya mengikut kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sepatutnya dipertikaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang kejadian lelaki maupun perempuan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Subhanallah azim. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Muslimin yang berbahagia sekalian, di tengah-tengah kesibukan melayari kehidupan di dunia hari ini, ada kalanya manusia terlupa akan batas-batas kehidupan sebagai seorang manusia dan tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kealpaan itu menyebabkan ada segelintir insan yang tidak mensyukuri nikmat kehidupan itu sendiri. Sebaliknya, membiarkan diri dikuasai oleh syaitan dan tuntutan hawa nafsu semata-mata.
seterusnya membawa kepada perlakuan tidak bermoral dalam kehidupan bermasyarakat. Perlakuan tidak bermoral yang dimaksudkan adalah perbuatan yang melawan fitrah diri sendiri dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah, tabiat dan sifat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 119, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaudillannahum walaumanniyannahum walaamurannahum falayubattikunna adhanal an'am walaamurannahum falayughayyirunna khalqallah waman yattakhidh ash-shaytana waliyyan faqad khasira khusranan mubina. Surah Allah Azim. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan manusia dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah dia dengan kerugian yang terang nyata. Berdasarkan ayat ini, amat dilarang sama sekali untuk mengubah jantina kerana ia merupakan jejak-jejak langkah syaitan yang menyesatkan. Tambahan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras dan melaknat perbuatan seorang lelaki yang berlagak seperti perempuan atau seorang perempuan yang berlagak seperti lelaki. Ini kan pula menukar jantina. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau memberitahu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat min an-nisa bil rijal. Kata apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang meniru-niru gaya perempuan dan perempuan yang meniru-niru gaya lelaki. Hadis Al-Bukhari. Menurut Muzakarah Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-25 yang bersidang pada 13 Disember 1989 telah memutuskan bahawa pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak. Sehubungan dengan itu, perkara-perkara yang dilarang bagi lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya adalah seperti berikut. Pertama, mengubah bentuk fizikal termasuk menukar jantina. Kedua, gaya berjalan dan gerak badan. Keempat, percakapan dan suara. Keempat, perhiasan. Dan yang kelima, pakaian. Hadirin yang berbahagia sekalian, realitinya fenomena menukar jantina dalam masyarakat kita tidak boleh dibiarkan terus berleluasa. Kewujudan kumpulan ini semakin menyerlah dalam masyarakat kita. Ini telah dibuktikan melalui laporan media massa dan elektronik. Sekiranya gejala ini tidak ditangani dengan berhemah, maka dikhawatiri ianya akan merebak menjadi masalah sosial yang lebih serius. Akibatnya akan memberikan kesan yang buruk terhadap masyarakat dalam pelbagai aspek seperti agama, kesihatan, sosial dan lain-lain. Apa yang lebih membimbangkan kita adalah golongan ini semakin aktif menubuhkan persatuan-persatuan dan menuntut hak-hak mereka di bawah undang-undang supaya mewajarkan tindakan mereka. Anehnya,
ada yang menyokong dan mempertahankan perbuatan tersebut. Mereka memperjuangkan hak yang sama tanpa halangan untuk menjalani kehidupan yang sama seperti orang lain, terutamanya hak kebebasan dan berkahwin. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila pengaruh media massa dan media elektronik yang semakin canggih tanpa sempadan dan kawalan. Laman-laman sosial pula dijadikan medium untuk mereka berkomunikasi dengan mudah dan bersatu mengumpulkan pengaruh dan bebas merancang aktiviti kumpulan ini. Muslim yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hidup dalam sebuah masyarakat, setiap orang mempunyai peranan, tanggungjawab dan kewajipan masing-masing. Adalah tidak wajar sekiranya kita hanya mampu melihat golongan ini dari terus hanyut dan jauh dari rahmat Allah tanpa ada usaha untuk membantu mereka kembali ke arah jalan yang diridai oleh Allah SWT. Pendekatan dakwah yang berhikmah, tersusun dan berterusan perlu dilakukan bagi membendung gejala ini di peringkat. Manakala setiap individu dalam masyarakat termasuk NGO, pertubuhan bukan kerajaan, berperanan memberikan bimbingan secara berterusan agar mereka berubah ke arah kebaikan dan juga membentuk satu program rawatan dan pemulihan bagi mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Para tetamu Allah yang dimuliakan Allah SWT, di kesempatan ini berikutan penularan wabak COVID-19 yang semakin meruncing di negara, di kebanyakan negara dunia dan juga telah mula dikesan di negara ini, maka mimbar ingin mengingatkan seluruh jemaah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan seperti berikut. Pertama, selalu mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau bahan pencuci tangan. Kedua, sentiasa menutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk mahupun bersin. Seterusnya, membasuh tangan dengan serta-merta. Ketiga, semasa dalam tempoh lawatan, sentiasa membawa bersama penutup mulut dan hidung serta bahan pencuci tangan untuk digunakan apabila perlu. Keempat, elakkan dari mengunjungi tempat tumpuan ramai dan tidak bergaul rapat dengan mana-mana individu yang bergejala. Kelima, elakkan dari melawat ke ladang haiwan, pasar haiwan hidup, tempat sembelihan haiwan atau menyentuh sebarang jenis haiwan. Keenam, segera mendapatkan rawatan perubahan sekiranya jatuh sakit, iaitu mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan tersebut. Begitu juga maklumkan mengenai sejarah perjalanan dari negara yang terlibat kepada doktor yang merawat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita hayati perkara-perkara berikut. Pertama, Islam wajib meyakini bahawa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik dan wajib untuk disyukuri. Kedua, umat Islam wajib menyedari bahawa hukum menukar jantina daripada lelaki kepada perempuan atau sebaliknya dengan apa cara sekalipun adalah haram. Ketiga, umat Islam dalam menyesafi bahawa adanya azab Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Yang bermaksud, maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar,
menimpanya bertalu-talu. Surah Hud ayat 22. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين رضى الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقيتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمون سلطان شرف الدين إدن الشاء الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم ألم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلمون تنقو أمن الشاه ابن سلطان شرف الدين إدن الشاه الحاج بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أمرهما للمصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله، Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah menguniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyat yang bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Justeru kami pohon kehadirat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman dan pegangan kami kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peliharalah kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Ahmadiyah atau Qadiani dan ajaran-ajaran yang difatwakan sesat seperti Syiah dan pemikiran liberalisme dan pluralisme. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi barakah, kaitkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19 dan lain-lain. Na'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma rfa' 'anna al-waba' wal wala' wal riba' wal zina wal mihna was-su' al fitan ma zahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassatan wa 'an sa'il biladil muslimin 'ammah ya rabbal 'alamin. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta
antal wali wa nahnu al-fuqara na'udzu bika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyatik wa fujaat ni'matik wa jami'i safatik. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara berjemaah di masjid dan surau, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung aman pembangunan Islam Selangor. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.